kangen Lina Zubaida Sule dan Rizky Febian kompak lakukan ini katanya. Penyanyi Rizky Febian mengunggah momen kehangatannya dengan sang ayah, komedian Inti Sutisna atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sule. Kehangatan ini dibagikan Rizky melalui instastory-nya pada Kamis kemarin. Terlihat Rizky mengunggah hasil bidik layar ketika dia melakukan panggilan video call dengan sang ayahanda Sule. Dalam unggahan tersebut, Rizky membumbuhi dengan kata-kata yang cukup menyentuh. "Lagi sama-sama kangen mama," tulis Rizky dalam keterangannya. Dalam unggahan tersebut tampak Sule mengenakan kacamata dengan bingkai berwarna putih, memasang wajah sendu, matanya tampak berkaca-kaca. Walau tak menyebut secara langsung, sepertinya baik Sule maupun Rizky tengah merindukan sosok Lina Zubaida, ibunda Rizky Febian yang juga mantan istri Sule. Seperti dimaklumi bersama, Sule menikah dengan Lina Zubaida pada tahun 1998. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 4 anak, yakni Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan Ardiansa, dan Ferdinand Ardiansa. Namun pernikahan itu harus berakhir. Lina kemudian menikah lagi dengan Teddy Pardiana pada tahun 2019 dan mereka dikaruniai seorang anak yang kini berusia 2 bulan. Namun kabar duka menyambut pernikahan mereka pada 4 Januari 2020 lalu. Dikabarkan Lina telah meninggal dunia akibat asam lambung kronis. Itulah guys perjalanan Lina Zubaida dan juga kerinduan sang putra Rizky Febian dan mantan suaminya Sule atas eksistensi Lina. Lalu bagaimana menurut kalian kira-kira guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.